Halo semuanya, kembali lagi di channel Bos Af Indonesia. Gua Artes atau Bang Liangat. Nah guys, kita kali ini ya mau ngeliat updatean terbaru Clicker Simulatornya. Nah ini adalah updatean Easter, nanti gue pengen lihat updatean kayak gimana ya. Tapi sebelum video mulai, jangan untuk like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol bell yang di sebelah tombol subscribe, dan juga dan jangan lupa juga subscribe channel kedua gue tuh Artes, tinggal di deskripsi. Langsung aja ke videonya. Terakhir di World 2, sekarang gue pengen ke World 3 kan ya. Dan di sini tuh ada pet, bukan pet sih, ada telur baru. Dan ini ada yang common, rare, epic, nggak tahu isi tanya semua lah isinya. Dan moga-moga kita bisa dapet lah minimal yang ini gitu ya. Gue pengen lihat bentuknya tuh kayak gimana sih ya. Ini ada ya, gue dapet yang epic, dan gue kan ada ini ya guys ya. Gue ada game pass yang pokoknya yang laki banget, ada dua kalau nggak salah game pas yang laki. Yang ini, yang kalau misalnya kita lihat shop itu yang mana sih, super laki sama laki. Di sini gue nggak ada teleporter biar kita lebih gampang kemana-mana ya. Kita beli ya guys, jangan lupa like sama subscribe ya guys ya. Oke, ke sini kita beli 195 robux. Oke, udah. Terus teleporter, cara teleporter gimana? Cara teleporter gimana? Ini kan? Oh ini dia. Oke, dan ini gue dapat trade. Oke, ada trade apa? Ada trade apa? Widih. Makasih buang. Terima kasih. Dapat yang 8,24. Guys, gue dikasih pet loh. Makasih banget. Dapat yang 11 QI. Oke, makasih banget. Terima kasih. Thank you. Makasih. Kan kalau misalnya kita ke shop, ke sini kan ada spin nih. Kita bisa nge-spin. Gue mau nge-spin dulu, siapa tahu dapat yang bagus kan. Dapat 90,71 TD. Gak kerasa itu. Itu gak kerasa sih. Gak kerasa. Aduh ya ampun, dapetnya jelek. Nah kita kesini, ini kan teleporternya nih. Ini ada time world, ini world ketiga. Ada 1, 2, ada 4 peta untuk saat ini ya. Dan gue pin gacha dulu di sini. Moga-moga minimal dapat 1 lah. Tapi persentasenya 0,1% sih ya. Kita beli lucky dulu kali ya. Kita beli lucky dulu kali ya. Kesini bus 2 kali keberuntungan. Ya itulah 15 menit lah ya. Like sama subscribe guys ya. Kita kesini, kita beli dulu. Gas, sudah beli. Langsung kita sini kita gacha dulu guys. Di situ ada telur baru. Kan ada telur baru. Ini ada piramid. Buset, piramid gede di pete. Dan di sini guys, di sini tuh pete gila sih guys. Ini bener-bener salah satu game yang petnya itu gede banget ya. Ini ya Clicker Simulator bener-bener huge-nya tuh bener-bener gede kan. Kalau di pet sim dan lain-lain itu bener-bener apa ya, bukan bener-bener itu gede, tapi gedenya tuh enggak bener-bener dua kali lipatnya badan kita gitu loh. Dapat 64T gak kerasa ya, mohon maaf ya. Oke, ini gue equip pet gue dulu kali ya. Udah, gue equip pet gue dulu kali ya. Buduh, mantap. Widih. Keren, ini mah the best. Nah, kita gacha dulu lagi guys. Gacha dulu, moga-moga dapet ya. Pokoknya nanti video ini gue minimal ya, minimal gue dapet yang ini. Yang ini nih guys, gue nanti bakal AFK. Gue bakal AFK untuk dapetnya 0,25% ya. Makasih 0,25% itu harusnya nggak terlalu rare ya. Soalnya kalau misalnya kita gacha 400 kali, persentasenya 400 kali sih guys ya. Ternyata rare juga sih ya. Oke, ini gue bakal AFK di sini teman. Sampai minimal gue dapet satu yang ini. Bentar ya guys ya. A few moments later. Guys, jadi gue udah gacha kisaran 10 menit ya, 9 menit 8 menitan lah ya. Dan nggak dapet. Nanti pokoknya ingat ya, gue bakal dapet. Pokoknya gue bakal dapet nih guys yang minimal 0,25%. Kalau bisa 0,05 atau 0,01 ya, moga-moga nih. Pokoknya nanti gue bakal dapet, gue bakal gacha, gue bakal live gacha lama. Kalian tungguin aja. Nah, sekarang gue pingin kesini, gue pingin teleport dulu. Tadi gue pakai kode ya yang dua kali shiny. Gue pingin teleport ke Tech World Lobby. Sama, gue pingin pakai kode yang ini biar double click. Yes, 1 jam double click, mantap. Dan kalau misalnya kita buka yang ini bisa nggak? Atau perlu berapa? 1,5 Enon Gems? Kita ada. Langsung kita buka ke sini. Kita langsung lihat guys. Kayak kebelah gitu ya badannya ya. Ini udah di Time World. New adalah lens. Terus ada buat yang new adalah lens terbaru, telur sama pets. Ada bang, double jam, new upgrade. Oke. Okay. Jangan kita ngeliat sini jamnya kali nol lagi. Di sini ada kayak Time World. Ambil chest dulu. Dapat apaan? Dapat ini banyak sih. Kalau kita bisa reward, kita bisa auto yang itu kan. Itu udah. Nah, sekarang kalau misalkan gua gacha ini, kali gacha tuh dapatnya damage-nya berapa? Dapat time kompas, dapat yang 6. Oke, 6% doang sih ya. 6% doang ya. Time kompas 120 QA doang ya. 120 QA doang ya. Enggak kerasa sih. Enggak kurang kerasa. Kurang kerasa. Oke, kita ke sini. Ini apa nih? Oh, oke, ini rebirth button, kita bisa beli yang ini enggak? 50 OC bisa, 3000 bisa. Oke.
Kita berarti kita bisa gacha yang ini. Eko gacha kita bisa reward yang ini biar dapatnya kristal lebih banyak ya. Di sini apa sih namanya? Gems, dapat gems lebih banyak. Ini bisa ada rainbow machine, kita bisa ngat. Oh, kita bisa claim yang ini. Ini ya harusnya enggak gede ya. Itu berapa sih? Yang rainbow gue mulet dah. Cuma 96 T doang. Oke, okay, nice. Kita udah QE. ini double jump 15N. 15N cepet lah, gampang lah. Kita bisa buka ini 30N, tapi kita coba ke atas dulu ya. Kita lompat dulu guys ya. Bagi yang enggak tahu ini kayak pet sim, tapi kita ke atas. Kok enggak dapet? bisa beli double jump lagi enggak? Kok tadi susah? Oh, bisa. 407. Ini gua matanya gue matiin dulu. Nah, kita kesini 75N. Nah, kita bisa lompat 3 kali guys. 1, 2, 3. Nggak nyampe, mantap. Ke atas sini dulu dah. Ke atas sini dulu dah. Nah, ke atas sini. Kita lompat. Nah, baru udah nyampe. Dah, baru nyampe. Nah, petnya agak mengganggu ya. Sabar, nih kita sambil kesini. Ini ada yang nggak meledak. Aduh, jatuh. Udah, kita unequip dulu. Kita unequip dulu guys ya, biar tidak mengganggu. Ini mengganggu banget soalnya ya. Nah, kita kesini. Ke atas sini dulu. Ke sini dulu. Satu lompatan doang perlu. Apaan sih, kok nggak jelas? Kan tiba-tiba gue kedrek ke bawah. Gue udah lompat loh. Gue udah lompat itu. Wah, nggak jelas. Wah, nggak jelas guys. Nggak jelas teman-temannya. Ya ampun. 1, 2, 3. Oke. Oke guys, gue menyerah. Udah, buka ini lah. Buka ini aja lah. Gue menyerah dah. Gue menyerah. Nah, di sini kita bisa harusnya beli rebirth lagi. Benar enggak? Enggak bisa. Oke. Okay. Kita bisa ke sini, ke yang ini kita beli double jam lagi, kita beli 4 jam 5V. Duit gua ada sih. Ya ada. Santai. Nah, kita bisa gacha. Gua mulai kalau di sini gachanya berapa? Yang epic itu damage-nya berapa? 274T ya. Tidak kecil ya. tidak besar maksud gue ya. Pay to win beda. Enggak. Itu hoki sih. Itu hoki satu kali gacha. Itu hoki sekali gacha yang itu. Kita kesini lagi. Gue beli ini aja ya teman-temannya. Ini murah kok. Beli aja dah. Ini kita perlu 10P. Harusnya dikit lagi kita bisa. Nah, kita bisa kesini lagi. Ke rewards. Kita bisa klik. Nah, mantap. Di sini bisa rebirth lagi? Bisa. Gas, kita beli semuanya. Pas kita equip semua pakai yang terbaik. Dan rebirthnya kita jadiin yang ini. Buset, Chris. James itu tuh langsung. Buset, langsung cuan strong gak sih? Cuan strong gak sih? Kalau di sini pets ya. Kita mulai harganya berapa sih ini? 50NO. Flying Pyramid, damage-nya Pyro, 500 QA. Lumayan, lumayan sih, lumayan, lumayan banget itu. Tapi itu agak kurang sih. Gue coba kesini, gue 62V belum. Bisa, tapi gue autonya gue matiin dulu. Nah, gue pakai toggle dulu biar lebih cepat lagi. Biar lebih cepat, ini kita pakai double click ya. Oh ya, pantesan kita pakai double click pas kita ada game pass. Ya kan, kita ada game pass kan? Ada game pass yang ini kan, 2 kali klik. Jadi kita kayak 4 kali klik lah. Lumayan banget, cuan strong banget ya. Nah, kita bisa beli double click, double jump lagi. Dan kita coba kali ini, please bisa dong. Gua enggak kelihatan awannya di mana nih. Dia ada awannya. Kita lompat ke sini dulu. Enggak usah, langsung ke sana aja dah. Langsung ke sini aja. Langsung ke sini. Atasnya oke. Okay. Gua ngeliat. Ini agak ngeselin ya awannya. Sabar, kita 2 3. Satu lagi. Ah, enggak nyampe. Kalau misalkan grafiknya gua kecilin gimana? Ah, kan gini kelihatan enak. Sumpah tadi enggak kelihatan sama sekali, guys. Karena awan-awan enggak jelas itu tuh. Awan-awan enggak jelas. Mohon maaf nih ya. Kita ke sini, atas dulu sini, santai. Ke sini santai. Bisa dong? Bisa. Gua nggak jago guys, gua kurang jago ya teman-teman ya. Dah, kita kesini, dah kita kesini aja. 10V murah kok. Dan kita bener nih sampai highlight terakhir guys. Wah, kalian wajib like sama subscribe sih guys, karena udah nyampe highlight terakhir sih. Kita claim reward dulu sama kita ngeliat nih, kita teleport. Apakah udah terakhir? Udah terakhir. Nah guys, kita kesini. Gue mau lihat ini petnya 120N. Oh, berapa harganya? Berapa damage-nya? Udah sampai QE. Udah nyampe QE yang itu. Dan coba kita ke sini. Gue beli double jam lagi, udah gak bisa. Gak bisa beli double jam lagi. Nah, oh, ini ada Easter egg juga. Oh, di sini ada ininya juga. Oh, jadi bisa gacha di sini juga, guys. Jadi kita bisa dapat klik sambil kita gacha yang ini. Tapi gue pengen gacha yang ini dulu guys. Gue pengen ini, gue iniin. Gue mulai yang 2,2 sama 0,9 sama 0,13 sama yang enggak. Itu gak mungkin sih. Itu impossible sih. Itu impossible sih. Apalah aku gacha sensor pakai boost 5 jam tamat. Buset, Boost 9 jam tamat. Tapi ini kok gue gak dapet sih teman-teman. Kemarin gue dapet terus deh. Gue gak dapet sih. Akhirnya oke, dapet Ancient Snowflex. Ini yang ini kah? Ancient Snowflex 969 QA. Oh, berarti masih bagusan yang ini. Yang beli kit, yang kita beli. Oke, okay. Nah, kita auto rebirth aja sih ini sih. Bisa beli auto rebirth lagi gak? Yang banyak, yang lebih gede. Oh, bisa. Nah, kita kesini, kita rebirthnya. Kita taruh yang paling bawah. Nah, kalau misalnya gitu, kita kan udah bisa. Kita dapet yang ini juga. Ah, kok buka? Oh, ini yang dikasih. Yang 2,61 QE. Oke, okay. Tapi kita belum dapet yang 0, itu
Gigi lumayan. Nah, itu baru lumayan. Kayak dapat Sabertooth 2,2%. Berapa ini? Oh, cuma 18 QA doang ya. Cuma 18 QA doang. Kurang menarik ya. Sedikit kurang menarik. Sebenarnya lumayan, tapi belum QE. Tapi belum QE sih. Ini dari tadi gua, guys, gua baru enggak. Oh, dapat lagi. Gua baru enggak. Ini tuh petnya udah kayak yang dari film Ice Age. Bukan film sih. Ya, film Ice Age. Kayak ada tupai, ada tupainya mirip banget lagi. Dapat yang shiny, tapi gua auto delete juga sih ya. Oh, BTW teman-teman, kenapa itu 2,2%? Karena gua kan ada Game Pass. Jadinya ini harusnya 0,5%, tapi jadinya 2,2%. Yang ini berapa? 0,2% jadi 0,191. Oh, gede juga, lumayan ya. Lumayan banyak, tapi gue pin gacha dulu teman-teman. Gue mau gacha yang bagus, yang keren, supaya dapat yang Easter egg terbaru. Dan gue pengen lihat seberapa sih damage-nya, gedenya berapa. Dan ini gue dapat plushie mulu. Dikatain emang gue gak bisa dapat plushie-nya Dragon sama Dog ya. Dikasihnya plushie yang slot. Sabar, ini kalau yang ini tuh petak kecil atau gede sih? Gue pengen lihat deh. Coba yang ini aja deh. Gede atau kecil sih? Gue mau lihat gede atau kecil petak ini. Kita lepas, coba kita pakai yang mana tadi? Ya, mana sih? Kok gak ada? Andi ya? Gede atau kecil? Ya, dibanding ini kecil sih, tapi masih gede sih. Dan ini tuh damage-nya udah 6,61 QA. QA. Bayangin, guys. Dan coba kalau misalnya kita pakai semua nih ya. Gue pakai semua. Gue pakai autoclicker. Namanya kecil. Oh, ini rebirth-nya. Gue dapetnya dikit banget. Oh. Nah, belum gue pakai. ini just 6,48 DC buat apa ya? Ini gue buat beli ini kali ya? Ya, nggak jadi. Udah, toknya udah habis. Tadi kan gue udah beli yang ini. Mana tadi? Frozen Shrine. Ini. Gue butuh dua lagi. Buat dijadiin shiny. Golden, shiny, golden, terus rainbow kan. Kalau misalkan ya, yang ini gue jadiin shiny, berapa damage-nya? Sabar. Bagi frozen acorn dong, nggak bisa beli, udah no stock, stocknya sudah habis. Yang ini nih, ya yang beli pakai gems. Yang di sini, ya yang di sini cuma 120 NO. Iya, cuma 120 NO. Atau apakah gua harus pakai alt akun gua? Aku juga udah no stock. Aduh, udah enggak ya, guys. Sudah tidak bisa ternyata. Udah pada no stock semua. Sudah no stock semua. Ini kalau misalkan gua jadiin ini, ini damage-nya berapa, guys? Damage-nya berapa? Sama ini gue di trade, moga-moga dapat. Ini yang rainbow kah? Atau ada satu lagi gak? Ada satu lagi gak? Gue perlu satu lagi jadi shiny. Jadi shiny. Nah, atau gue beli ini ya. Ntar dulu deh. Oh, guys, yang ini itu dari sini. Nah, ini yang Soul of Ice yang 23 QE. Oh, itu. Jadi kayak kalian cuma perlu dapetin yang ini doang, terus jadiin rainbow. Berapa biji? 4 biji ya. 4. Iya, 4 biji. Buat jadiin rainbow. Sama ini kurang satu, guys. Gue kurang satu yang itu buat gue jadiin beli satu Game Pass. Aduh, guys, ini gue nggak tahu ya, nggak tahu ini berguna atau enggak. Jadi gue beli, tapi nggak apa, gue cobain aja, gue beli. Kalian ya like sama subscribe bagi yang belum. Nah, gue kesini, gue cobain dulu yang ini. Jadinya 2,42. Pas ini bawa ini biar nggak ke auto ini apa, auto jadiin shiny. Aduh, ayolah, gue pingin yang itu dong, biar gue dapat satu, biar gue bisa ngelihat jadinya tuh jadi apa. Yang ini lagi dong, yang 0,13%. Ayolah, 0,13%. Tapi bayangin, gue dapet yang 0,13%, tapi yang 0,25% yang itu gue gak dapet. Ngeselin gak sih? Aduh, guys, kita pay to win lagi ya, guys ya. Sedikit saja. Jadi berapa ini? 0,16. Yang ini jadi berapa? Masih 0,25? 0,25. Robux. Yang ini bukan sih? Bukan, beda ya? Beda ya? Guys, buat video ini menjadi 7,000 like, dan gue bakal gacha yang pakai Robux. Gue pingin lihat juga ini damage-nya berapa sih. Moga-moga dapetnya 5% sih ya nanti ya, pas gue gacha. Aduh, gue pingin dapet ini lagi. Gue pingin dapet yang ini.
yang apa sih namanya 0,19% ini supaya gue bisa jadiin gue transfer ke yang itu, gue nggak tahu jadinya apaan. Oke okay, guys, gue bakal live kan dulu di sini. Bentar, gue bakal gacang ini sama gue bakal gacang itu juga. Moga-moga dapet ya. Oke okay, guys, tadi gue udah gaca. Ini lama, itu bus gue udah hilang tuh, yang laki ya. Dan gue nggak dapet. Dan tapi ada tapinya nih teman-teman. Ada tapinya. Gue mau minjem orang. Ya, gue nggak tahu. Pokoknya antara dua ini gue nggak tahu yang mana. 137T sama 2,31Q. Ya yang 20Q nggak usah, nggak apa-apa. Gue nggak nolak sih ya. Gue nggak nolak sih kalau mau ngasih ya. Minjem bentar. Pinjem bentar. Ini lebih keren sih karena lebih absurd gitu sih. Keren sih tapi absurd tapi keren. Oke guys, sekarang gue udah buatin pet terbarunya ya. Ada 3 di sini yang sayang secret kayak itu susah banget ya. Berarti video sampai situ aja. Makasih ya udah sampai akhir. Jangan untuk like, comment, share, subscribe dan klik tombol bel yang di sebelah tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga subscribe channel gue tuh Artes nih ya. Subscribe sih. Makasih semuanya. Bye bye. Dah.